Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spenga, perkenalkan nama saya Bilya Tapit. Saya dari kelas 8F. Saya akan mencalonkan ketua OSIS pada tahun 2023-2024. Dan saya Rajita Mesya Putri dari kelas 7C. Saya akan mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS pada tahun 2023-2024. Visi saya yaitu menjadikan SMA 3 akan lebih tinggi dengan bantuan masyarakat dan bersosialisasi antar guru, siswa, dan OSIS. Visi saya yaitu 1. Menegaskan pakaian secara rapi dan sopan santun. 2. Mengingatkan menjaga lingkungan sekolah. 3. Menggalakkan tidak ada istilah senior dan junior, semua bekerja sama. Jangan lupa dukung paslon 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman Spenga, perkenalkan nama saya Saidaran Presius dari kelas 8E. Dan saya Muhammad Fizis Mohon Fadusyati dari kelas 7D. Kami merupakan calon pengurus OSIS masa bakti 2023-2024 dengan nomor urut 02. Visi kami adalah meningkatkan kualitas OSIS SMP Negeri 3 dengan mengadakan pengawasan dari tindak pelaku pembunuhan serta menjadi wadah ide aspirasi siswa-siswi SMP Negeri 3 dan menyelenggarakan pendidikan yang ceria bagi seluruh siswa. Dan misi kami adalah 1. Peningkatan adab di atas ilmu. 2. Penyaringan siswa berkemampuan. 3. Pengadaan jemput berbicara atau social selling. 4. Pengadaan Jumat bersih. 5. Sekolah tanpa peduli. 6. Pengawasan sekolah bebas narkoba. 7. Pemungutan bantuan untuk duafa dan siswa yang kurang mampu. 8. Peningkatan kualitas ekskul. 9. Mengadakan pembelajaran ceria. 10. Menambah kegiatan rohani. Mungkin cukup segitu saja dari kami calon pengurus OSIS masa bakti 2023-2024 dengan nomor urut 02. Maju bersama 02. Fasilitasi siswa untuk pengajuan saran, keluhan, atau ide-ide yang positif. 2. Mengadakan program English Bank. 3. Mendukung siswa-siswi SMP Negeri 3 agar menjadi siswa-siswi yang disiplin. 4. Mengadakan lomba-lomba yang menarik. 5. Mendukung siswa-siswi SMP Negeri 3 agar lebih berprestasi lagi. Sekian dari visi-misi kami, jangan lupa dukung pasangan nomor 3.